posisinya malam ya. Skripsi kali ini mengenai kabel positif, negatif atau high low dan negatif. Halo. Ini di sini ada yang bertanya atau banyak lah yang belum tahu ya mengenai Project Pilot Pajero Dakar. Ini dia barangnya, sangat perlihatkan. Saya kasih tahu apa yang saya tahu ya guys. Kalau yang nggak tahu ya saya juga nggak tahu. Ini mengenai Pajero Dakar. Ngomong dong. Ya. Oh, ini pasangannya. Ini pasangannya ini ya. Ini pasangannya. Ke sini dikit. Terlihat enggak? Lihatin barang. Ini dia, guys. Project Pilot Pajero Dakar. Banyak sekali yang belum tahu kenapa kabel negatif atau kabel high low nya tidak berfungsi dengan baik. Saya akan kasih tahu apa yang saya tahu aja ya. Ini sebenarnya skripsinya mengenai kabel, bukan mengenai cahaya. Untuk cahaya saya udah punya sebenarnya. Mungkin ini tidak usah kita pakai dulu slotnya, taruh dulu karena judulnya mengenai jalur. Ngomong atuh. Iya. Untuk Project Pilot Pajero Dakar ini, emang ini di pasaran itu ada yang dijual biletnya aja, ada yang dijual drivernya aja. Jadi kalau untuk beli di luar itu memang harus diperhatikan ini komplit atau tidak. Nah, kita langsung saja. Untuk kabelnya sendiri sebenarnya udah PNP dan tidak tertukar harusnya. Ya ini dia ya tuh. Ini juga udah dicolokkan begitu. Sebenarnya udah PNP dia. Tinggal menyolokkan. Ada kuncinya, tidak mungkin terbalik. Nah, ini dia ada kabel seperti ini ya tuh. Nah, ini pun ada soket yang sudah PNP, tidak mungkin tertukar ya. Ini kan udah ada pasangannya sendiri. Jadi ya harusnya nggak akan tertukar. Ini di sini ya tuh. Ukurannya juga udah sama. Oke, yang bertanya mudah-mudahan setelah melihat video ini jadi tahu dan mudah-mudahan ya terinspirasi. Amin. Buat kalau nggak terinspirasi nanti kita cari inspirasi lain. Iya, nggak apa-apa, yang penting ngomong. Dan ini juga, ini di sebelah sini ya tuh. Sudah ada pasangannya sendiri. Ini harus nancap seperti ini ya tuh. Ada satu lagi. Kita tancapkan saja. Tinggal nyolok saja ya. Tinggal satu soket saja. Nah, untuk satu soket ini untuk pemasangan di motor ya. Karena kita juga menangani motor, tidak mobil. Kabelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kita ambil kabel warna hijau. Yang kita lepas dari sini ya, ini mau dilepas mau enggak bebas, enggak masalah. Saya tujuannya hanya memberitahukan mana kabel negatif, high low mana. Soalnya sebelumnya ada ya, mungkin banyak lah ya yang nanya kenapa tidak berfungsi dengan baik, yaitu antara ada kerusakan atau salah begitu ya. Kita keluarkan 3 dari rumahnya. Di sini ada ungu. Ada kabel hijau garisnya putih kecil ya tuh. Ada juga biru garisnya putih. Nah, ini dia satu lagi, ini merah garisnya putih. Ini kita biarkan saja. Setahu saya ini kabel ungu negatif. Setahu saya, nanti kita tes langsung, kita lihat bareng. Dan untuk lampu jauh dekat ini ya, antara hijau sama biru. Ini ada garisnya. Nah, sekarang saya akan coba perlihatkan juga. Benar apa enggak sih? Down. Terlihat? Terlihat. Diam, jangan bergerak.
jangan bergerak. Oke. Aduh, di atas sini aja gitu. Ah, ini ada. Oh. Bab. Jatuh enggak sih? Jatuh enggak? Jatuh, jatuh. Yang pendek banget. Oh iya, sok. Oke, perlihatkan lampunya ya, manajer. Ini kelihatan? Kelihatan. Agak terlihat jelas ya. Yang penting jangan nah, terlihat. Oke, saya nyalakan dulu power supply-nya ya. Ya, udah menyala power supply. Oke, guys, satu dan kawan-kawan. Ini ada yang dari power supply negatif, kita tancapkan di kabel warna ungu ya. Ini edisi kabel jalur Hilux dari Proji Billet Pajero Dakar. Kita tempelkan di warna ungu. Negatif ya, setahu saya. Ini berfungsi dengan baik atau enggak ya, kita lihat aja ini. Ini yang posisi positif. Oke, kita tes sedikit antara dua kabel ini ya. Oh iya, saya agak sedikit lupa juga ya. Yang hijau ini ternyata lampu dekat. Oh, maaf, ketarik. Nah, ini dia. Posisi lampu dekat. Kalau untuk lampu jauh, ini posisinya begini ya. Ini emang, maaf ya guys, saya juga emang video saya emang belum terlalu banyak. Tapi saya juga kadang lupa, guys. Kalau saya lupa ya mohon maaf ya. Yang jelas ini kan udah saya kasih tahu begitu. Yang hijau ternyata lampu dekat, yang biru harusnya lampu jauh ya. Ini dia. Cahayanya liatin. Ya, kesini lagi. Ternyata kabel yang putih garis, biru garis putih ini ternyata lampu jauh ya. Tapi kalau untuk dipasang di motor, posisi lampu dekat sama sebentar. Oke, guys, untuk posisi yang kabel hijau garis putih ini lampu dekat ya. Ini yang biru garis putih lampu jauh ternyata. Tapi kalau digabung ini dia aktif ya. Tapi kalau untuk di motor sendiri ya, ini saya kasih contoh aja. Mohon maaf, ini edisinya saya juga emang lupa karena ya video udah mulai banyak sih. Untuk posisi di motor, kalau lampu dekat dia kan posisinya nyambung ya dari arus tengah ya. Tapi kalau posisi maaf berisik guys. Kalau posisi lampu jauh, ini lampu dekat, ini lampu jauh, dekat jauh ya, dia posisinya pindah seperti ini. Dia emang hanya aktif selenoid doang. Nah, ini kedengaran nggak? Kedengaran ya? Di sininya. Oh, iya. Nah, ini selenoid bergerak ya. Tapi dia cahaya tidak mau keluar. Saya bahkan seingat saya dia sudah bisa keluar. Ternyata belum, saya juga lupa. Mohon maaf. Jadi ini posisinya lampu jauh. Kalau di motor nggak bisa gabung gini ya. Jadi posisinya ini lampu dekat nyala, ini lampu jauh tidak. Ini hanya nyala selenoid doang. Emang betul, jadi harus dikasih dioda. Padahal saya pasang berkali-kali, lupa saya. Tapi dikasih di dioda, tidak boleh terbalik ya. Jadi posisinya untuk lampu dekatnya harus posisi seperti ini. Kelihatan nggak? Deketin lagi dong. Dikit lagi, ya begitu. Jadi ini posisinya harus seperti ini ya.
Ini kalau jadi nggak bisa terbalik. Ini kalau saya tempel harusnya dia langsung nyala. Mundur dikit lagi sampai terlihat lampu. Nah begitu. Ini saya akan tempelkan seperti ini ya. Nah arahnya ke sana ya. Oke, saya akan tempelkan ini dia. Harusnya dia nyala. 1, 2, 3. Ya dia nyala ya. Ya itu dia nyala. Emang harus pakai dioda. Saya juga emang agak lupa saya. Videonya padahal belum banyak pisan loh. Ya emang harus pakai dioda. Mohon maaf yang bertanya karena sebelumnya saya mengira nggak perlu pakai dioda, ternyata pakai juga. Saya lupa. Mohon maaf berkali-kali. Jadi posisinya gini ya guys ya tuh. Ini ditempel nyala, tapi kalau terbalik dia enggak. Dia enggak nyala tuh. Tidak nyala ya terbalik ya. Tapi kalau dibalik seperti ini dia nyala. Nah, nyala ya. Jadi ini tinggal disambung aja seperti ini. Mohon maaf siapa sebelumnya yang komen, saya agak lupa soalnya dengan video saya sendiri. Jadi ini posisinya gini ya. Jadi digabungin di solder bisa, intinya arahnya dari jauh menuju dekat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, ini hanya skripsi saja ya. Kalau seandainya nyambung betulan ya yang rapi, jangan kayak gini. Nah, ini harus gini ya, guys tuh. Kalau nyambung ya emang harus rapi ya. Cuman arahnya dari jauh ini menuju dekat. Caranya emang seperti itu ya. Ini lampu dekat, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Ya, dia langsung aktif ya. Ini dekat, ini jauh. Kita coba cahayanya, lihat. Lihat cahaya dong. Ini dekat. Terlihat ya? Terlihat. Ya, ini dekat. Sebentar. Ada mobil lewat. Itu lampu dekat ya. Kelihatan enggak? Kurang atau pas tengah. Nah, gitu saya. Maaf, Dir. Maaf, manajer. Oke, lanjut lagi, abaikan suara lain. Ini posisi lampu dekat, ini lampu jauh. Ya, aktif ya. Dekat, jauh, dekat, jauh. Dekat, jauh. Ya, kembali lagi. Oke, udah ya, jelas ya. Cara menempelnya seperti itu ya, nanti tinggal dipanjangin saja kabelnya. Jadi tidak bisa terbalik, atau terbalik ya ya nggak bisa, nggak fungsi. Udah cukup jelas ya? Iya. Udah jelas? Ngomong dikit dong. Apa-apa. Itu tadi skripsi mengenai kabel negatif dan high low. Oh salah. What? Coba dong. Oke guys, ini lampu apa kek? Buruh. Ya itu ada tambahan sedikit dari asisten atau manajer kita. Itu sekarang bagian dari manajer kita. Silakan ditambahkan, mau ngomong apa? Oke guys, cukup saya kira ya. Pegang dong. Ya, katanya lampunya bagus. Udah tuh ngomong apa ya, tuh? Bagus, keren. Ya. Lagi-lagi. Bagus. Skripsi sedikit. Ya dah. Penutupan. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih yang sudah. Dah.